Halo penonton, selamat datang di channel Eden Gamer. Oke, ini pertama kalinya Kak Eden tampil di MCL Mobile Legends. Kak Eden diajak main oleh salah satu subscriber namanya Dilan1990. Timnya sangat kompak dan kita berhasil mencapai final. Semoga bisa menang ya. Ya, ini dia anggota timnya. Yang pertama ketua Dilan1990, lalu Kak Eden, lalu ada LA Lakers fans. Kemudian ada Suhan Raj Ramis dan yang terakhir Dini4367. Pemilihan dan band hero sudah selesai. Kak Eden pakai hero Yves, hero favorit Kak Eden ya. Siap-siap mulai pertandingan finalnya. Satu tim ada Wanwan, Eudora, Alucard, Ruby dan Kak Eden Yves. Oke, kita mulai sekarang. Welcome MCL final katanya. Keren ya, ternyata begini suasana di final MCL. Karena Kak Eden pakai Yves, hero mage atau penyihir, Kak Eden akan sapu bersih ini bagian tengah atau mid lane. Eudora ikuti Kak Eden dari belakang bantuannya. Sesama hero mage atau penyihir. Musuh kita sudah muncul, Vale itu lumayan kuat ya, Vale dengan kekuatan angin. Lalu ada Yi Sun Sin juga, kuat itu hero-nya. 2 lawan 2, kita lihat siapa yang berhasil menjadi penguasa di mid lane. Oke, sampai saat ini kedudukan masih kosong-kosong, belum ada yang... Oh, baru ngomong sudah ada yang kill. Sudah first blood dan Kak Eden second blood. Tadi kalau nggak salah lawan pakai flicker ya, tapi serangan Kak Eden kok bisa ikutin dia ya. Ada Vale datang, kita mundur dulu sebentar. Kak Eden pernah pakai Vale sekali ya, serangannya sangat kuat. Bisa diperkuat atau diperlebar itu serangannya. Nanti kalau sudah terkumpul banyak koin, Kak Eden akan beli hero Vale. Entah kenapa ya, Kak Eden suka pilih hero mage. Mungkin lebih gampang digunakan ya, kalau menurut Kak Eden. Oke, lawan datang lagi, kita kasih dia serangan ulti, mati, tewas. Kerjasama duo penyihir ya, Eudora dan Yves. Kasih dia emote dulu. Sungguh kompak ya nih, duo penyihirnya. Oke, nampaknya lawannya masih penasaran dengan duo penyihir. Nah, tewas lagi. Si Valinya panggil bala bantuan hanya untuk mengantarkan nyawa kepada kita. Hehe. Target selanjutnya kita mau menangkap Vale ya, menciduk si Vale, tapi licin dia seperti belut. Sudah kosong nih mid lane-nya, minionnya belum muncul, kita tunggu dulu, sembunyi dulu ya penonton. Oke, kita lanjut lagi di mid lane, minion lawan sudah muncul. Setiap ada Yi Sun Sin ya, pasti ada ini meriam, tembak dari atas. Markasnya jadi berbentuk seperti kura-kura yang ada meriamnya. Barusan ada Franco yang numpang lewat tadi itu, dan ini ada Vale. Oh, Franco-nya bukan numpang lewat, tapi menyerang secara mendadak. Kita bubarin pakai serangan ulti si Yves ya. Selama kamu berada di dalam kotak-kotak, kamu ada di genggamanku. Oke, sudah mati satu. Double kill, mantap itu Dilan 1990. Pakai Alucard dia ya, kerjasama yang bagus. Kalau pakai Yves ini memang perlu pendukung ya, seperti tanker atau fighter, pokoknya yang tebal lah kulitnya. Soalnya kalau Yves ngeluarin serangan ultinya, dia nggak bisa bergerak. Jadi harus ada yang bantuin biar GG ya. Oke, kita akan coba hancurin turret lawan biar berkurang pertahanan mereka. Nah, sudah hancur. Kita maju lagi ke depan, hancurin turret yang satunya lagi. Tapi nampaknya banyak penjagaan di turret yang ini. Kasih serangan ulti, semuanya pada ngumpul di sini ya. Oke, tewas satu. Yang lainnya pada kabur. Nah, balik lagi. Nggak berani masuk ke dalam ya mereka. Oh, ternyata ada yang nekat. Siapa itu? Tewas dia ya, Benedetta. Mau jadi pahlawan kesiangan dia. Teman-temannya yang lain cuma bisa nengok dari belakang turret. Inilah asiknya kalau satu tim itu mainnya kompak. Saling mengisi kekurangan. Ayo, kita serbu lawannya lagi. Sekalian kita hancurkan turretnya ya. Biar bisa kita pukul mundur musuhnya. Oke, sudah hancur turretnya. Makin dekat sudah dengan markas lawan. Sisa satu turret lagi. Si Sun Sin-nya ngapain itu ya? Nanti tewas bilang kita keroyokan. Kedudukan sementara sekarang 15-1. Tim kita masih mendominasi permainan. Wah, Eudora ditarik Franco. Tewas dia. Waduh, kok tiba-tiba rame di sini ya? 5 lawan 1. Mati mereka. Aduh, Kak Eden yang mati. Sudah mati sekali, kita akan balas ini.
Kaiden akan serang bagian samping sebelah kanan. Hancurkan turret lawan satu persatu ya. Oke, sudah hancur satu. Oho, ada musuh datang, Franco. Waduh, ditarik itu ya Alucardnya. Kaiden bantuin, aduh sayang, terlambat ya. Wah, nampaknya mereka sudah mulai pintar menghindari serangan ulti Eve ya. Oke, ada yang bantuin dari atas, si Sun Jin mereka mati. Mulai kumpul semuanya ya di sini. Tapi Ruby dibunuh si Vale juga nih. Waduh, nampaknya Wanwan juga tewas. Tinggal Kaiden sendirian di sini, mundur dulu. Maaf, lag katanya. Masalah koneksi di game Mobile Legends ini memang bukan rahasia umum lagi ya. Kadang Kaiden juga sering mengalaminya. Kalau banyak hero yang berkumpul, nah mulailah itu nge-lagnya. Oke, ada makanan empuk nih. Tewas dia. Oke, mantap, double kill. Si Vale tadi itu ya yang banyak kill teman Kaiden, akhirnya tewas juga. Loh, kok jadi diam? Nah, itu ya masalah koneksinya ya. Pingnya tiba-tiba mendadak merah. Tapi untunglah cuma sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, nampaknya 3 lawan 2 ini, lawan kita ada 3, kasih dia serangan ulti. Aduh, mati pula teman kita. Oh, tapi untung ada nih datang Alucard. Mantap, double kill dia. Di lan 1990 yang pakai Alucard. Oh, triple kill. Keren cuy, keren. Kita coba tembus ini turret terakhir, pertahanan terakhir lawan. Harus hancurkan dulu baru bisa kita masuk ke markas lawan. Oke, di depan ada musuh, coba kita kalahkan. Mega kill Alucard. Lalu tuh Benedetta, oh kabur dia. Mari kita menari-nari di depan pintu gerbang markas lawan. Aduh aduh aduh, kena meriam. Meriamnya Yi Sun Sin nih. Mundur dulu sebentar sambil sembunyi. Tunggu berkumpul dulu semuanya baru kita serang ya. Oke, lawan mengambil jalur yang sebelah kanan. Kita kasih serangan ulti. Kita tangkap si Yi Sun Sin ya. Mantap, kill. Benedetta-nya langsung kabur ke markas. Oke, tim kita coba memanggil Lord. Kumpul di sana ya. Ternyata sudah dieliminasi si Alucard. Kali ini benar-benar hancur deh lawan kita ya. Ayo kita serang mereka dengan kekuatan penuh. Sambil menunggu Lord-nya naik. Franco lawan tangguh juga itu ya. Nah, Lord-nya mulai naik ini. Yes, Kaiden berhasil kill Vale. Ayo Lord, cepat buruan naik. Mana sih Lord-nya? Padahal kakinya ada 4 itu. Nampaknya sudah mulai dekat Lord-nya ya. Nah, itu dia. Aduh, 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 ditarik Franco pula. Tewaslah. Sayang sekali, padahal Lord-nya sudah naik. Kaiden jadi ketinggalan pesta nih ya. Lihat aja, wipe out itu semua. Hancur. Yes, yes, yes. Akhirnya kita menang ya. Juara MCL. Hoki banget nih. Baru pertama kali ikut MCL, sudah juara. Eh, apaan itu? MVP lagi. Gak nyangka bisa MVP. Padahal killnya cuma 3. Yang banyak itu assistnya 15. Dan inilah sang juara tim Dilan 1990. Kita lihat hadiah apa yang akan kita dapatkan dengan menjuarai MCL. Ada 5 kartu di sini, disuruh pilih, pilih yang tengah saja, epic ya, cloud. Oh, berarti dapat skin epic. Tapi nampaknya trial saja nih ya, 1 hari ya. Ya betul, 1 hari. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Bye bye.